Assalamualaikum, ya guys, di video kali ini saya Faisal Fib akan sharing bagaimana cara untuk melakukan screenshot atau tangkap layar di HP Samsung Galaxy A03 Core. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah guys, fitur untuk melakukan screenshot di Samsung Galaxy A03 Core ini berbeda ya dengan kebanyakan HP Samsung lainnya. Seperti di sini ada HP saya Samsung A03s dan juga ada HP saya Samsung M21. Nah di HP saya ini kita bisa melakukan screenshot dengan 4 cara. Yang pertama caranya adalah dengan tombol, yang kedua dengan menu asisten, yang ketiga dengan panel edge, dan yang keempat dengan cara usap. Nah untuk di Samsung A03 Core ini fiturnya berbeda ya guys. Untuk screenshot, fiturnya tidak seperti mereka yang bisa 4 cara screenshotnya. Di Samsung A03 Core ini hanya bisa 1 cara screenshot. Nah caranya itu dengan menggunakan tombol. Untuk kalian yang ingin melakukan screenshot, di sini kalian klik ya guys, jangan ditekan lama. Tombol power ditambah volume down. Di sini saya contohkan seperti ini. Nah dia bersuara seperti tadi guys, screenshot ditangkap. Nah maka hasilnya seperti ini. Kita bisa juga ceknya di aplikasi file. Nah ini guys hasil screenshot tadi. Nah guys, apabila ada pembaruan tentang fitur screenshot di Samsung Galaxy A03 Core, saya akan sampaikan di kolom komentar ya guys. Komentarnya akan saya pin. Oke guys, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.